Abi ngomong. Langsung. Eh, helm. Kita udah sampai di Gor Susilo. Kita akan sparring. Kontaknya mana, Bi? Ya, ini udah Gor Susilo. Udah untuk masuk. Biasanya itu tarifnya, tapi karena kita mau main, ya mas, jadi free. Teman-teman bisa lihat banyak sekali pengunjung. Bi, ini Bi kamu ya? Aku di sini lah ya, Bi. Dah jadi diri kamu sendiri aja waktu SMP. Ya udah, ketika itu saya langsung jadi berubah jadi diri saya sendiri gitu loh. Jadi ketika saya kayak mungkin kayak kekanakan, saya maaf, iya gitu kan, iya. Memahami Ustadz Abdul tuh memahami, iya, banget. Kan tapi aku nggak tahu Ustadz Abdul udah menyampaikan apa belum. Berarti intinya orang timur tuh pertama kayak gitu, terus kedua memahami lah ya. Iya, maksudnya belajarlah memahami orang timur, kan pernah ada kasus besar sama Ustaz Ridho. Iya sih Ustaz. Si anu Ustaz Ridho dulu gimana ya? Tentang itu sistem kerja ya? Iya, sistem kerja yang cuma HP-an doang, di asrama enggak mandu Ustaz Ridho, cuma Ustaz Ridho yang kerja sendiri. Iya, memang kalau HP-an doang ya. Iya. Kalau kita pikir dengan kejadian sekarang ya benar juga sih, Us. Soalnya memang dia kerjaannya HP-an doang. Cacacin cewek-cewek ke. Waduh, ya nggak apa-apa lah, nanti kalah. Ini dihapus aja, Us, lagi dari awal lagi. Iya. Saya lihat jadi kebak-kebak. Waduh. Suami gue dana perutnya gendut ya. Iya. Aku pembantin dana itu jadi gendut. Kino-kino. Mbok, aku mbok. Yang di video Ustadz Priyo itu kan aku bersama kucing dan suami Ustadz Rahayu mbok. Oh iya. Ya kan aku kayak gini. Terus suami Ustadz lagi di dana. Terus kucing. Aku bertiga. Aku pembantin. Kayak aku daning bersama dengan mereka-mereka. Ustadz Priyo itu kayaknya latihan kanva deh. Iya, iya. Iya gak sih? Kamu ikut ya pelatihannya? Enggak ikut. Aku bingung. Pengen muter sekali lagi sih. Iya nantilah. Itu apa namanya? Arin besok berangkat ya? Iya katanya sih berangkat. Kemarin tuh itu Ustadz kenapa ya? Ya lagi pengen diem. Dia tuh kalau ngechat tuh kayak lagi kayak kekasih Apple Bancen sih. Panjang banget. Kamu sedang apa? Sudah sholat belum? Sudah makan belum? Kok bisa gitu sih? Iya, mungkin terlalu nyaman sama aku. Wong kadane adik pengen punya suami kayak aku, coba. Aduh, Roy, apa? Tadi Narin. Ya, memang enggak ada sinyal sih. Kenapa ya? Gangguan smart kan. Terus kamu inisiatif ke sini, Roy? Iya, karena aku kan berusaha untuk menepati janji orangnya. Kalau udah janji, walaupun kayak gitu, aku berusaha. Iya, kamu orang yang gitu banget. Itu sih, Eski ngapain? Kok dia itu kenapa sih? Kenapa emang ini lagi saru-saru? Oh, belum tak ceritain ya kemarin ya? Anu gimana? Ini kan lagi adem ayem, akur-akur mewarnai bahagia kan mereka. Iya. Terus abis itu obrolannya gara-gara udah mulai siang, mulai ribut, ada obrolan ini kan. Us, aku belum dapet itu yang panjang-panjang, kecil. Terus pada astagfirullahaladzim. Ini kuat maksudnya, Us. Itu siapa? Iya, siapa yang ngomong kayak gitu, Zaki? Ya, itulah, ya paling yang bocah-bocah itu. Panjang. Iya kok, mau lagi bener kayak gitu kelas 9 sama kelas 7. Iya gitu. Kok. Ini kenapa sih? Terus nanya Ustaz Royan sih, udah nikah belum? Kelihatannya gimana? Belum, masih jomblo. Emang aku kelihatan banget ya. Iya. Kemarin juga kayak pada itu nyaman ya belajar sama Anti. Emang aku membuat mereka biar nyaman sih, soalnya mereka kan kayak
capek sih aku tahu iya. sih. Kayak nulis terus juga bosen ya Roy. Jadi emang harus praktek. Terus ini sih siapa Lukman kan nggak ngatok pendek. Hei nggak usah dulu ya, mau kado saya daroyan nganu. Apa-apa mau kado punya daroyan terang di sana. Us ini kerekam Us. Iya Us, Us pulangin lagi. Enggak. Nanti suamiku ini ku potong-potong kayak gitu. Iya kok, 13 Us. Iya. Oh yang di video Us ini. Enggak sih bolanya ini kebetulan di depan sini lah. Kita harusnya tuh supporter sepak bola enggak kayak gini malah obrol harusnya. Ya oh iya. Aku enggak bisa ngomong kayak gitu ya, enggak masuk ya. Ya gagal deh untuk masuk ke mana sama mana juga aku enggak tahu. Ini tapi Eski kasihan sering dibully sama teman-teman. Iya, kenapa sih dia? Dibilang TNI TNI kan begini. TNI dari orang TNI bukan Us, TNI itu Eski. Oh. Mereka manggilnya TNI, keras sih Eski juga. Kalau itu cepet marah ya. Aku baru menyadari sebuah kondisi rupanya. Idih, dia tuh nggak sengaja, pas sengaja. Sengaja deh kayaknya deh. Kenapa itu cedera? Pakai es dong harusnya. Iya biar itu dilurusin, diganti aja. Oh, masih kuat. Ini mana lawan mana sih? Iya mantap. Nanti apa dia deh. Tuh hari main bola ini nggak tahu lah. Pijar bi ya nyerah. Padahal dulu nggak segendut. Enggak. Perutnya. Ada yang cocok. Iya sesudah cocok. Padahal kecil astaga. Tapi cocok sih. Aduh, astagfirullah. Kenapa? Oh iya, diambil aja lah ya. Bukan itu orangnya mau ke si, mau pulang. Pulang malah gitu ya. Iya, taruh sini aja. Tadi tuh aku pulang sekolah kan, benerin kacamata aku kan rada kendor sini murnya. Aku ke apotek 35 apa 36 apa 3 berapa sih? Iya, terus depan itu loh pom bensin SMA 4. Iya. Terus itu aku tuh lihat kacamata yang kalau sinar terang itu jadi redup itu loh. Jadi berubah warna. Jadi gelap itu loh, kan enak ya. Iya. Kayak punya Ustazah Alifa, Ustazah Tia juga iya. Enak loh kalau dipakai di sekolah gitu loh. Jadi redup gitu loh ketika sekolah. Terus kan aku, kamu beli? Aku belum beli, mau beli. Berapaan harganya? 180 ya, tapi. Murah. Murah ya? Oh, kan biasanya sampai 400 biasanya kan. Oh gitu ya? 250 malahan ya. Malahan aku tadi tuh mau beli mikir-mikir. Akhirnya aku pulang dulu soalnya. Aku kan sendirian. Jadi malah sampai rumah tidur. Jam berapa satu pulang tet ya? Jam satu pulang tet. Terus habis itu kamu enggak lihat kita ke itu ruangan itu? Mana? Badminton. Siapa aja apa? Sih? Aku, Rosita, Sahrul, Sat Bagas. Kapan sih itu? Yang pas siang itu. Jam 1 ya? Jam 2 kurang ya. Oh, jam 2 kurang. Oh, aku lagi ngobrol sama itu Pak Amel juga sih. Kok. Terus aku iya sih. Ya, lihat kali. Aku jadinya mau balik ke sekolah lagi soalnya Ustazah Fitriani tuh butuh minjem tongsisnya aku itu loh yang tempat HP itu. Tapi aku udah sampai jauh. Iya. Besok lagi. Aduh.
ya. Ya diambil aja lah, mau hilang. Aduh. Laporan Alstar Jateng. Us, ada maskernya bagus, Us. Apa ya? Ini beli di itu, Amor. Oh, di Amor. Ada yang pink. Macam-macam ya? Hijau, abu. Berapa, Us? Gitu? Sekerdus ya? 23 sekerdus. Isinya berapa ya? 20 apa ya? Bagus itu, Us. Warnanya ya. Lihat, oke, lihat. Tadi kita berapa putaran ya? Baru dua ya? Baru dua apa tiga ya? Iya, ada tiga ya cuma. Ini sambil ku marah-marah kalau nggak di videoin kok. Tadi kenapa nggak di videoin? Iya, kan kamu tak aja film video. Gitu ya Allah. Terus berarti tidur di mana sekarang? Masih di perum. Tapi pulangnya malam suami. Oh, Indomie enak betul. Itu bajunya kayak maskernya saudara Hayu. Nah, ini. Ini. Keren ya Zuhal ya. Iya. Aku dan duga sih sebenarnya tuh aku tuh di Instagram tuh bukan cuma ngamati Mas Rizky tapi Mas Zuhal. Soalnya tuh masih tuh sebelahan mereka gitu loh. Kadang tuh kalau bikin story tuh habis Mas Zuhal, Mas Zuhal, Mas Rizky. Jadi aku lihat perkembangan Mas Rizky udah pulang dari Cianjur habis apa? Acara. Habis dinas luar kan. Kayak dia tuh sih kayak laporan sih kayak di Instagram. Aku jadi kayak aktivitasnya tanpa walaupun aku kan enggak pernah chat-chatan gitu. Iya. Tapi dia kayak ngasih tahu ya. Aktivitasnya gitu. Tapi sebenarnya kalau visi misi kayaknya lebih cocokan sama Zuhal sih. Asik juga. Zuhal tuh suka olahraga. Terus habis itu Zuhal tuh suka pak mengunjungi beberapa masjid-masjid. Aku amati tuh. Satu misi sama kamu lah ya. Terus juga Lia lagi ngambil. Udah pernah ketemu langsung juga. Ya, terus kan apa? Dia mau lanjut gitu. Berarti pemikirannya tuh sama. Jadi selesaiin dulu studinya baru daftar kerjaan yang memang cocok gitu. Iya, prinsipnya gitu. Gitu. Kalau aku tuh prinsipnya aku pengen jadi dosen tapi ketika memang ilmunya udah penuh gitu loh. Ya kan? Dan Mas Zuhal satu kayaknya visi. Sih walaupun aku belum tahu gimana dia tapi kayaknya bisa. Itu soalnya kalau memang jadi dosennya ketika cuma S2 doang itu nanti tuh ada kita tuh cuti. Iya buat melanjutin apa sih melanjutkan profesi apa kayak gitu-gitu ya. harus izin ribet izin lagi. Buat sekolah lagi gitu. Jadi aku kalau aku pinternya tuh selesaiin dulu ilmu, sambil selesaiin ilmu. Kalau aku sukanya tuh kayak dua aktivitas sekaligus sambil ngajar bisa sambil kerja apa tapi juga lanjut gitu loh. Iya tapi harus ada yang dikorbankan ya. Kerjaannya jadi ini dua fokus sih ya kan. Tapi pas aku S2 alhamdulillah sih lancar bisa jalan aja. Ya Hah, ntar dulu S2 pas aku S2 kan sebenarnya aku lagi ambil kerja Us. Serius yang di mana dulu ya MPTK sama aku ngajar di bimbel sama aku ngajar privat. Masya Allah makanya aku bisa jalan ya Roy. Iya bisa 2 tahun sebenarnya tergantung instansinya ya Roy. Tapi ya udahlah. Dulu kan sebenarnya pas aku S1 lanjut S2 tuh mau ambil beasiswa LPDP tapi menurut aku pas itu aku belum sempet jadi daftar LPDP soalnya kata bapak bisa gitu. Oh ya udah pakai kontrak. Tapi alhamdulillah itu aku malah pas udah masuk terus tuh aku tuh dapat hibah pasca. Jadi
timnya aku bersama beberapa timku tuh aku dapat hibah pasca sarjana, jadi aku malah kayak dapat beasiswa. Iya. Kamu nggak bayar full juga ya? Iya, ketika aku penelitian itu gratis, bahkan dibayar. Ketika aku jalan-jalan di luar negeri, seminar, konferensi itu kan bayar semua, itu gratis. Serius? Karena disangoni, ketika aku ke Malang, ke Malaysia itu aku dikasih transport aku dikasih ya? Uang, iya. Dan aku bisa ngoni macam-macam, makanya aku bisa beli laptop yang bisa sentuh itu kan. Ya ampun. Terus habis itu ini sih aku rencananya pengennya S3. Jadi soalnya kan kalau bisa nyari yang beasiswa ya Roy. Makanya aku tuh pengennya kalau S3 kan kalau kata bapak tuh nanti paling ngeluarin uangnya tuh di itu promosi dokternya. Promosi dokter kan itu kan butuh uang banyak. Terus habis itu promosi dokter tuh kayak pas skripsi, apa sih tesis ya? Apalagi tuh kalau misalnya kalau di UNY itu kalau promosi dokter tuh kayak nanti tuh semuanya tuh terjun kan kalau tesis kalau dulu skripsi kan cuma ketua penguji iya. Gitu kalau tesis tuh tambah ada direktur masuk, jadi direktur masuk ke ruangan. Tapi kalau dokter itu rektornya ikut masuk juga. Rektornya ya, mantep ya Ken Roy. Bismillah lah, Roy. Senang ya, aku neng ya. Denger gitu. Ya bismillah ya. Orang yang berpendidikan tinggi, aku tuh suka banget. Karena aku tuh enggak bisa gitu. Satu hal yang mustahil untuk bisa kuliah lagi tuh hanya mimpi, kecuali kalau Allah berkehendak. Karena aku tuh kenapa? Karena aku tuh orangnya tuh suka belajar, semangat belajar kelihatan. Sendiri dan iya, aku masih belum semangat gitu. Tapi sebenarnya ketika nanti aku ada yang mengajak untuk serius di saat aku nanti kan kalau S3 kan 3 tahun. Iya. It's okay, enggak apa-apa gitu. Dan itu pun nanti kayaknya kalau circle-nya S3 ya nanti jodohnya juga jauh-jauh. Makanya temanku tuh gini, yaudah kamu temanku bahkan dosenku tuh bilang, "Ya kamu lanjut lagi aja, memang kayaknya jodohnya kamu waktu ketika kamu lanjut studi lagi iya. Atau kamu udah jadi dosen." Gampang banget sebenarnya Roy, kamu. Kamu tinggal cukup sabar aja. Iya, memang. Tapi godaannya memang banyak sih, Us. Jadi sebenernya aduh, kalau setingkat itu aduh. Roy, ya, apaan sih? Makanya. Ya Allah. Makanya aku kan sebenarnya kan dia kan diam-diam bae, enggak pernah cerita tentang apapun. Aku tutup semuanya kan. Tapi satu persatu mungkin dibuka. Aku membuka ini karena mungkin biar jadi belajar juga ya kan. Sudah cukup sabar aku, sebentar kan. Lagi aja kamu bakal ketemu sama yang wow memperlakukan kamu tuh aduh. Dia itu bangga sama kamu gitu. Tenang aja. Tuh masih banyak kok. Serius. Apa itu ya Roy? Ya bukannya sih Allah rupanya lagi ini. Memang banyak banget. Kalau itu sih aku tuh harus mau itu tuh beberapa hal. Yang pertama aku harus bikin proposal. Sebenarnya mau tahun ini, bahkan temanku tuh ngajak aku tuh tahun ini aja. Tapi tuh kemarin tuh aku. Bapak Ibu setuju kan? Iya setuju. Tapi sih Ibu lebih menyarankan aku suruh nikah dulu. Cuma aku mikirnya gini, ada beberapa hal yang bisa kita kendalikan, ada yang enggak. Kalau kayak kerjaan, kayak sekolah lanjut, itu kan kita bisa berjuang sendiri. Iya. Tapi kalau jodoh kan emang bener-bener kita gak tahu banget. Enggak ya. Tahu siapa yang mau dihadirkan Allah. Dan kita enggak boleh maksa, mau maksa sama-sama enggak bakal bisa. Iya. Namanya yaudah aku perjuangin ya memang bisa aku perjuangin satu-satu aja gitu. Kalau memang dengan lanjut aku di situ lahir ketemu ya nggak apa-apa kan malahan malah sekalian kan nanti aku tuh rencananya tuh ini kan aku kan kalau mau LPDP aku tuh harus dapat LOA dari universitasnya dulu. Jadi aku akhir tahun kan ini kan bukaan aku daftar dulu UNJ. Kayak UNJ lagi aja deh. Tadinya tuh malah Jogja. Iya, tadinya kan aku mau ke Eropa. Karena awalnya habis lulus S2 kemarin aku tuh udah mau lanjut ke itu sana. Terus tapi aku mikirnya tuh
Soalnya aku mikirnya pendidikan sana tuh gratis. Dan ketika aku nanti menikah terus punya anak, anak-anak juga sekolah tuh gratis di sana. Iya, udah dapat uang malahan kalau yang lagi lanjut dari pemerintahnya. Iya, nggak dari beasiswanya itu. Ada beasiswa atau bisa sekeluarga, Roy? Iya bisa, enak banget, Bo.